Deluxe Heroes. Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel gua. I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Climax Heroes PS2. Oke, di video sebelumnya kita sudah melawan Kamen Rider di end ya, dan mendapatkan karakter rider baru yaitu Kamen Rider Ixa. Terus kita juga udah mendapatkan final form ride-nya Blade ya. Nah, di video kita kali ini sebenarnya gua tadi udah sempet mainin ya, cuman gua lupa di record. Ya gua udah sampai berapa bumi lah ya, ada 3 atau 4 bumi lah. Aduh, parah. Kok ya lupa gitu loh. Ya udah, berarti kita lanjutkan aja lagi ya. Kita mainin lagi. Nih, kemarin kita di sini nih. Nah, terus gua udah kelarin tuh ini clear. Heh. Kok ya lupa di record gitu loh. Ya udah lah. Kita ke buminya Agito. Yo, kita main cepat aja. Oh ya, kita juga review ini ya, final form ride-nya Blade. Karena kebetulan tadi pas gua lupa nge-record itu, gua belum sempat pakai final form ride-nya Blade. Oh, itu dia. Tapi gak kena. Aduh. Kok lu GG amat? Tadi gak begitu. Wah. Nice. Dededin. Oh. Burning Agito dilempar. Nice. Berguna juga sih final form ride-nya Blade ini. Bentar, tadi ini bukan sih? Kok gua lupa ya malamnya? Bentar. Karena ini di buminya saat ngambil kekuatan Agito kan. Sabar. Gua lihat dulu. Oh, salah kampret. Salah anjir, harusnya di sini nih. Gua harusnya di sini. Terus ini kita mulai di Hibiki. Ngapain gua malah ke Agito? Aduh, ya udahlah. Anggap aja tadi pemanasan yang buat review final form ride-nya Blade. Ore to yaro tte ka? Kacau ya guys. Ya. Ayo, main cepat. Aduh. Gini nih. Kalau misalkan main sambil nge-record ya, kadang suka lupa. Tahu-tahu lihat lo kok recording gue mana. Ternyata tidak direcord, kelupaan. Kalau gitu nanti gue kameranya jadi kabut aja kali ya, biar lebih cepat gitu kan. Kalau pakai kameranya kabut tuh kita bisa ngilang. Biar cepet aja gitu. Karena gue juga kalau main tuh ngeburu waktu ya. Oke, dapet S. Nah,
sini kita ke dunianya Dean. Oh, nah kita 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 ini bukan pakai Decade ya. Kita pakai Rider lain. Tuh. Yo 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 yo, cepat 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 cepat. Hey, Goram. Lah, Goram, kamu nyerang kemana, Goram? Wah, tidak ketusuk dong, nice. Loh, loh, loh. Udah ditusuk dia nggak mau gerak. Goram, kamu nyerang kemana, Goram? Nice. Oke, 35 detik ya. Bahkan ketika gua jadi Kabuto gak secepat ini. Ini paling 40 detikan atau 50 detikan gitu kan. Ini 35 loh. Oke, dunia Blade. Ini juga kalau gak salah tadi itu gak pakai Decade deh. Oh, pakai Decade tapi dia pakai Kamen Rider dianya. Ini karena gue udah tahu jadinya kayak kurang asik aja. Gue jadi tahu nih. Oh, ini kita pakai rider ini nih, rider ini nih. Ayo, ayo, terakhir. Wah, wow, jadi Evolution King, King Form. Aduh, 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 awas kena slashnya. Ya, kebanyakan pakai Dragator, VPS nggak drop. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, sabar, 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 sabar. Kebanyakan nge-spam Dragator jadi nge-drop VPS gue. Soalnya kan ada efek-efek backgroundnya gitu loh yang bikin dia itu nge-drop VPS. Ayo lanjut next bumi. Ini tadi lawan siapa ya abis Blade itu? Oh gitu. Yuki, Kabuto, Kuga. Katanya tadi gua udah ngelapetin banyak juga ya. Bentar, bentar, bentar. Berarti tadi ini udah yang ini ya. Oh iya, yang ini selebihnya udah. Ini di video sebelumnya ini. Nah, ini lanjutnya di Den O. Karena tadi kalau kita pergi ke buminya Agito, itu yang tadi gitu loh. Yang kita mainin tadi. Itu udah itu. Oke, tadi pakai Kuga Titan, sekarang pakai Kuga Dragon. Goram, maju. Gak kena Goram, kamu tuh gimana? Wuh, cepat sekali. Nice. Nice. Apa tadi Goram? Nice. Oh yeah.
Aduh. Kebut amat. Duh. Kebut banget lo, gila. Nih. Buset. Gora maju. Ah, Gora ini tidak bisa diajak kerja sama ya. Oke, kita akhiri saja. Sabar. Loh. Kok gua enggak bisa ulti? Lah, gua enggak bisa ulti. Gua pengen ulti padahal. Ya udah. Kita spamin Goram aja. Aduh. Dia malah diem aja loh. Cukup merepotkan juga kamu, Urataros. Ryutaros. Gun form ya. Kalau Urataros mah root form. Tapi si Kuga Dragon ini enak banget loh. Dia kebut loh serangannya. Ditambah lagi tongkatnya dia tuh jangkauannya cukup panjang ya. Oh, Kiva. Dan buminya sudah dilindungi oleh spear. Dia diselimuti oleh apa tuh, hijau-hijau gitu warnanya. Jadi ini berarti kita akan mengambil kartu final form red-nya Kiva. Bukan mengambil sih, mendapatkan. Aduh. Masih kena tendangannya ya. Aduh. Final form right. Blade tuh. Aduan dong, gile. Bisa pas gitu loh, dan kita menang ya, gile. GG sekali di Kaido. Udah. Nice. BTW kalau pakai final formnya Kabuto itu kayak mana sih? Pencetnya gitu loh. Gua kurang paham. Oke. Kita mendapatkan final form right-nya Kiva. Kalau gak salah namanya Kiva Arrow. Dia jadi ini, panah gitu. Wah, semenit. Tapi seenggaknya dapat A ya. Tapi tadi kerennya itu waktu kita adu Rider Kick ya. Itu keren sih itu. Timingnya lo pas ya. Keren tadi, epic sekali. Oke, ini bulatnya kita balikin lagi aja ke ini. Pakai gun mode ya. Nah, yang ini kita ganti pakai Kiva. Kita coba Kiva. Nah, ini loh. Yang ini loh, ini gue pengen tahu cara ngaktifin dia ini kayak mana. Coba nanti ketika kita diserang terus kita mencet X. Karena biasanya kalau X-nya itu ada dua. Jadi ada yang ketika kita mau nyerang sama ketika kita diserang gitu. Coba ini semoga kita pakai decade nih ya. Biar kita bisa coba tuh. Gue juga pengen tahu. Nah ini decade nih. Gue juga pengen tahu gimana caranya gunain si final form rate-nya Kabuto itu. Ya. Ya, dia menjadi Kabutonya. Padahal gue pengennya pakai final form rate-nya Kabuto. Ayo, main cepat. Ayo, mama terus. Koi
Ah, mudah sekali, kamu aja lah. Cepatan, Momotaros. Kamu mudah sekali dilawan. Woi, gua perfect nih. Perfect. Easy sekali dirimu. Oke, 45 ya. Tuh, kalau pakai Kuga Titan malah ini ya lebih cepat ya. Karena damage-nya sih ya Kuga Titan itu. Oke, next bumi kita menghadapi Pfizer. Ayolah, dikedo. Katatsukeru ka? Gua pengen coba Final Form Red yang Kabuto itu belum dicoba itu. Nah ini, wah dia berubah dia. Soalnya bar udah penuh. Nice. Yah, ya nggak kena. Aduh, kena face ini ya, face shot. Nice, gila. Kalau kita alirin pakai thunder, damage-nya nyakit banget ya. Lari. Alah. Wah. Wah, kita enggak bisa mencet X. Wah, pasrah lo. Oh, kurang ajar kau ya. Sekali tinju. Oke, masih dapat. Loh. Harusnya dapat S dong itu. 53 lo itu. Oke, kita dapat kartunya Iksa. Oke, yang ini udah kelar. Ini juga udah kelar. Berarti yang belum kelar. Oh, cukup banyak juga ya. Itu ada dua dunia tuh di garis tengah yang belum kita kelarin. Oke, kita ke Ryuki dulu aja. Wah, jadi Blade. Buleido melawan Ryuki. Oke, kita aliri dulu pedang kita pakai thunder. Biar sakit. Aduh. Makan tuh. Ut. Tidak kubiarkan kau final fan. Absorb Queen, Evolution King. Makan tuh. Kita lihat ultinya. Oke. Okay. Gak apa-apa. Harusnya gue dari tadi sih. Coba ya, kita lihat ultinya. Au. Oke, gak apa-apa. Terus. Kok gak dapat barnya? Coba kita hindari dulu. Wah, jadi Ryuki survive deh. Wow, sakit. Wow, ngeceng. Ayo lo, kena dong. Nah. Yo, straight flash. Yoshi. Mission clear da ze.
Harusnya kelar dari tadi ya kalau gue serius ya. Ini gue pengen ngeliatin ultinya. Ya, ada PB. Apalah. Kita review ultinya Blade. Ya, sama aja sih kayak di Super Climax Heroes ya. Oke, karena sudah 21 menit ya. Jadi untuk video kita kali ini gua tutup sampai sini saja. Jadi bakal kita lanjutkan lagi game Kamen Rider Climax Heroes PS2 ini di lain waktu. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Dadah.